muda Indonesia sanggup mati bertempur untuk bisa mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Demikian ucapan pernyataan tegas dari sosok pemuda Sugiantoro. Perjuangan kita teruskan. Sesudah proklamasi kemerdekaan, para pelajar membulatkan tekad untuk secara aktif terjun dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mas Isman dengan beberapa pelajar membentuk BKR-BKR. Mas Isman itu orang yang sangat baik sekali, dia tegas, tabar, bersama. Orangnya, semua kalau mendengarkan bicaranya Mas Isman itu setia. Jalan Dharma Raya nomor 49 Surabaya merupakan cikal bakal berdirinya TRI Tentara Republik Indonesia Pelajar, diresmikan oleh Ketua BKR Kota Surabaya Sungkono pada tanggal 22 September 1945. Kita baca karena sudah mulai ada serangan-serangan dan cendera-cendera Belanda. Kami sebelumnya sudah siap-siap begitu Jepang mulai tolak didirikan BKR. Masuk ke trip tanpa ada suatu paksaan merupakan suatu panggilan bagi saya. Mas Isman konferensi dengan mereka, anak seluruh Jawa Timur, kuasa wajar ingin kumpul di Kota Malang. Di situ terakhir namanya trip. Di mana Melby itu menginap dan ada dijaga oleh tentara Gurkha. Saya sudah menjadi sebagai kepala regu menghadapi tentara Gurkha yang Inggris. Anggota TRI berusia antara 12 hingga 20 tahun. Mereka bukan pasukan profesional, namun mereka berani bertempur dan tidak takut mati di usia muda mereka. Kulit itu harus berguna untuk usaha dan bangsa. Kalau hidup hanya makan, bukan mati. Itu cita-cita pemuda dulu. Perhatikan hasil kita tahun mati. Setelah terbentuknya Brigade 17 Pasukan TRI Jawa Timur, Belanda menyerang Malang yang memiliki nilai strategis sebagai pangkalan militer. Pasukan TRI Batalion 5000 yang mempertahankan garis pertahanan di Malang terlibat pertempuran di Jalan Salak. Perlawanan tidak seimbang terjadi antara pasukan profesional Belanda dengan pasukan pelajar yang tergabung dalam TRI. Hingga akhirnya 35 tentara TRI gugur dalam pertempuran tersebut. Jalan Ijen dengan Jalan Pahlawan TRI ini menggambarkan perjuangan para pelajar yang masih berumur 14 sampai 18 tahun. Sebelah kiri monumen patung TRI terdapat monumen makam pahlawan para pasukan TRI yang gugur dalam pertempuran. Pasukan Mas TRI di wilayah Jember dan sekitarnya berhasil melawan para penjajah pasca kemerdekaan. Di sana didirikan pula monumen TRI. Monumen ini berdiri tepat di pinggir jalan antar kota Jember, Bondowoso. Tentara pelajar secara resmi dibubarkan pada awal 1951. Perjuangan dan perjuangan dimanapun kami berada harus kita teruskan sampai akhir. Tua mampu teruskan sampai ke akhir jam.
Demikian kita telah saksikan bersama film dokumenter yang menggambarkan bagaimana pejuang-pejuang kita mempertahankan negara yang kita cintai dengan pengorbanan tanpa batas, pengorbanan sampai akhir. Semoga jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas, yang menghadiahkan kepada kita generasi bangsa jembatan emas, semoga jejak pahlawan mampu kita retas sebagai bentuk balas membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Silakan duduk kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Mastrip Jawa Timur, yang kami hormati Pejabat Wali Kota Malang, Forkopimda Kota Malang, perwakilan Bank Indonesia, sesepuh paguyuban Mastrip Jawa Timur, tokoh-tokoh sahabat Mastrip, pengurus Mastrip Jawa Timur, pengurus daerah Jawa Timur, dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat Ramadan inayahnya kepada kita semua pagi hari ini, Sabtu 25 November 2023 di Awal Dutiodrom Hotel Pelangi Malang, dengan susunan acara sebagai berikut. Pembuka, pembacaan doa, laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua Umum Mastrip Jawa Timur, 8. Sambutan Pejabat Wali Kota Malang, 9. Pembukaan Mubas ke-8 Mastrip Jawa Timur. Berikutnya, sharing sejarah trip dan pergerakannya. Kemudian pemberian plakat foto bersama Coffee Break, kegiatan Mubas, dan penutup. Acara pembuka telah kita lalui bersama, marilah kita ikuti acara doa yang akan dipandu oleh Mas Konjaro. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Izinkanlah kami memandu secara Islam, yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami panjatkan syukur alhamdulillah karena atas rahmat-Mu kami semua pada hari ini dapat berkumpul di gedung yang indah ini dalam rangka Mubas ke-8 paguyuban Mastrip Jawa Timur. Berkatilah kami semua pada hari ini agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam kelancaran-Mu, dalam keselamatan-Mu, dan dalam keberhasilan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Suci, tunjukkanlah kami sebagai generasi penerus Mastrip Jawa Timur, yang benar itu benar, yang salah itu salah, agar kami dapat terhindar dari kejahatan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami dan bukalah pikiran dan hati kami agar kami senantiasa dapat mensyukuri dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar sebagai generasi penerus Mastrip Jawa Timur yang mengalir darah pejuang kemerdekaan dalam tubuh kami ini, sehingga kami semua senantiasa mempunyai tekad akan tetap meneruskan perjuangan pendahulu kami hingga akhir zaman sesuai disiplin ilmu dan profesi kami dimanapun kami berada. Berkatilah ya Allah pelaksanaan Mubas ke-8 tahun 2023 ini agar Mubas dapat berjalan dengan lancar, selamat, dan berhasil memilih ketua baru yang amanah sekaligus dapat membuat rencana program 4 tahun ke depan yang bermanfaat bagi anggota Mastrip dan bagi masyarakat Indonesia. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan, dan hanya kepada-Mu kami kembali. Untuk itu, kabulkan doa kami.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami sampaikan kepada Mas Agus Mas Kun Jaro. Acara berikutnya, laporan Ketua Panitia Musyawarah Besar ke-8 Mastrid Jawa Timur kepada Mas R. Budi Purnomo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya cintai Ketua Umum Paguyuban Mastrid Jawa Timur Ibu Destri Damayanti, yang saya hormati Forkopimda Kota Malang yang pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak Samsun Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, yang kami hormati Bapak Badun Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, dan tentunya yang saya hormati dan saya cintai, yang saya banggakan pada saat ini hadir adalah para sesepuh-sesepuh Paguyuban Mastrid yang saat ini ada adalah Gen 1 Mas Bambang dengan Ibu, kami terima kasih atas kehadirannya, dan juga Gen 1 Eyang dari PD Malang yang hadir juga pada saat ini, dan tokoh-tokoh sahabat Mastrid yang sudah hadir di Kota Malang maupun di tengah-tengah kita, dan tentunya juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan Mastrid dari Perwakilan PD Jawa Timur yang sudah ada di gedung yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami panjatkan karena pada hari ini kita berada di tempat ini karena anugerahnya dan karena karunia-Nya. Dan kiranya kami laporkan kepada Ibu Ketua maupun juga kepada seluruh yang hadir pada saat ini bahwa rangkaian kegiatan kita telah dimulai kemarin hari Jumat tanggal 24 November di gedung Balai Merdeka Universitas Merdeka Malang, yaitu saresehan dalam rangka sosialisasi Paguyuban Mastrid Jawa Timur. Dan alhamdulillah yang dihadiri oleh kurang lebih 540 siswa SMK dan mahasiswa Unmer Brawijaya, semuanya berjalan dengan lancar, dengan antusias yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan saresehan akan dilanjutkan dengan musyawarah besar pada hari ini dan akan dilanjutkan kembali untuk esok, yaitu Basar UMKM dengan diawali dengan ziarah ke Makam Pahlawan Monumen Mastrid Jawa Timur yang berada di Jalan Mastrid Kota Malang. Kiranya kami juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bank Indonesia, dari Bank BNI, dari Bank BRI, dari Bank BTN, dari KAI, dari Astra Finansial, dari lembaga pinjaman penjamin simpanan, dan dari Semen Gresik. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa kami laporkan bahwa kegiatan kami sampai nanti hari Minggu semuanya tidak akan berlangsung tanpa dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian maupun juga yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya dukungan yang utama adalah dari Bank Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan tentunya kita berikan aplaus yang buat Bank Indonesia.
Dan yang tidak ketinggalan adalah kami selaku panitia Mobes mengucapkan juga terima kasih kepada pimpinan Museum Brawijaya yang betul-betul mensupport kegiatan dari Paguyuban Mastrip Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat datang kami sampaikan kepada Pejabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, untuk mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Besar Mastrip Jawa Timur. Dipersilakan. Melanjutkan acara berikutnya, sambutan Ketua Umum Mastrip Jawa Timur kepada yang tercinta Mbak Destri Damayanti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, kemudian juga Bapak Ibu sekalian Forkombinda yang juga telah bersama kita semua pada hari ini, kemudian juga pimpinan Bank Indonesia dari Provinsi Jawa Timur dan juga dari Malang, dan juga terima kasih banyak mendukung acara di Mastrip di Malang ini. Kemudian juga kepada spesial ini saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Bambang Soeharto sebagai tokoh dari Mastrip juga, dan juga kepada seluruh sedulur mas-mas dan mbak-mbak dari PD Mastrip, ada 15 PD Mastrip, dan juga tentunya ada beberapa daerah-daerah juga lain yang hadir yang belum punya PD, tapi mudah-mudahan bisa terbentuk nanti PD-nya, dan juga tentunya kepada seluruh mas-mas dan mbak-mbak organizing committee, Mas Budi, Esti, steering committee, Mas Hendi, Mas Anteng, Mbak Ana, dan seluruh dari mas-mas dan mbak-mbak yang terlibat di acara Musyawarah Besar Paguyuban Mastrip Jawa Timur 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama pada hari ini, hari yang sangat spesial Pak Wali untuk Mastrip, karena ini adalah musyawarah besar yang tertunda sebenarnya, karena sebenarnya dilakukannya di tahun 2022, tapi karena ada pandemi yang cukup panjang sehingga kami perlu konsolidasi, sehingga akhirnya diputuskan bahwa musyawarah besar ini akan kami dilakukan di tahun 2023 dan dilakukan di Kota Malang yang memang menjadi spesial, salah satu spesial juga dari Mastrip. Apalagi kemarin 31 Juli kami juga sudah menyelenggarakan acara di Taman Makam Pahlawan Mastrip di sini, dan beberapa kegiatan lainnya. Bahkan juga ada usulan dari kami Pak Wali pada saat itu agar tanggal 31 Malang bisa disyukuri atau dirayakan, tapi kita mensyukuri
itu adalah hari yang sangat spesial dan monumental untuk keluarga besar Mastrip, karena disitulah 35 pejuang Mastrip digilas oleh entrek, ya. Jadi kami juga bersyukur kita ada Taman Makam Pahlawan Mastrip di sana, dan insya Allah nanti kedepannya Pak Wali dari kami keluarga besar Mastrip, kami siap untuk bekerja sama berkoordinasi bagaimana agar 31 Juli itu bisa menjadi spesial untuk masyarakat Malang dan nasional tentunya. Dan untuk itu kami terus akan melakukan sosialisasi terkait dengan paguyuban Mastrip Jawa Timur itu sendiri. Kemudian juga tentunya pelaksanaan dari musyawarah besar yang ke-8 kali ini menjadi implementasi dari amanah yang telah dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga paguyuban Mastrip Jawa Timur. Karena di dalam anggaran dasar kami yang saat ini berlaku itu jelas bahwa dalam rangka pemilihan ketua umum yang baru untuk paguyuban Mastrip Jawa Timur di periode berikutnya, maka kita perlu menjalankan musyawarah besar, ya, MUBES. Dan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama lengkap. Kami memiliki 15 pengurus daerah yang tersebar bukan hanya di wilayah Jawa Timur, tapi ada juga dari NTB dan Bali, walaupun jumlahnya tidak banyak di sana, tapi mereka adalah bagian dari keluarga besar Mastrip. Mbak-mbak dan mas kalian, dan juga mungkin bapak ibu tentunya yang undangan yang terhormat, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa Mastrip ini mempunyai tagline peduli dan berkarya, di mana kami peduli terhadap peduli di silent mbak, boleh mbak, kami peduli terhadap apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak kita pada masa justru di era setelah kemerdekaan tahun 1945. Generasi satu kami masih cukup banyak pak di seluruh Indonesia, banyak secara relatif ya kalau dibanding keluar seluruh keluarga besar purnawirawan masih tidak banyak, tapi untuk Mastrip jumlah mungkin sekitar 200-an gen satu pak, itu masih cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan inilah yang kami terus berusaha untuk memberikan perhatian kepada mereka, termasuk pada saat 31 Juli yang lalu kami memberikan bantuan alat kesehatan, dan selalu tiap Idul Fitri juga kami selalu menghampiri Bapak dan Ibu sekalian Gen 1. Dan kepedulian kami ini juga kami berikan kepada khususnya generasi 3, di mana generasi 3 ini adalah penerus dari perjuangan Mastrip. Anak-anakku sekalian kebanyakan duduknya di belakang ya, next time kamu harus di depan. Karena kita ini, yang tua-tua ini adalah yang ngekos, tapi yang punya Mastrip, yang punya Indonesia ke depan adalah kalian. Jadi kalian yang nanti juga harus shaping bagaimana organisasi kita ke depan, bagaimana Indonesia kita mau bawa, bagaimana Mastrip bisa berkontribusi kepada negara kita tercinta. Dan oleh karena itu kami ambil tema dari MUBES kami ini adalah semangat kebangsaan di era digital. Karena mungkin kita sudah tidak bicara lagi, insya Allah political tension yang di luar tidak nyampe ke sini, geopolitical tension maksudnya, perang di Eropa, Rusia, Ukraine belum selesai, ada perang lagi di Middle East, dan kita tentu berharap kita tidak perlu lagi sampai mengangkat senjata ke depannya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengangkat inteligensi kita, bagaimana kita mengangkat dan meningkatkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam rangka untuk menunjukkan semangat kebangsaan kita, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Karena itu sesuai dengan moto dari pejuang Mastrip,
yaitu perjuangan kuteruskan sampai ke akhir zaman. Dan akhir zamannya itu sampai kapan? Kita nggak tahu, karena tentunya kami berharap terus akan ada generasi-generasi penerus dari keluarga besar Mas Trip, termasuk simpatisan dari terhadap Mas Trip yang akan terus meneruskan perjuangan dari orang tua kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Mas Budi, bahwa rangkaian dari kegiatan musyawarah besar ini memang akan cukup banyak karena kita off agak lama ya, karena COVID itu. Sehingga untuk Mubes kali ini, kemarin kita ada serasehannya sama, membicarakan semangat kebangsaan digital, dan kami mengundang anak-anak SMA, anak-anak kuliah, ada sekitar 9 SMA dan SMK yang hadir, SMA dan SMK yang hadir, dan ada 8 universitas mahasiswa yang hadir, dan jumlah yang hadir hampir 500 ya? 550. 550, luar biasa. Jadi Pak Wali, saya pengalaman Pak, kebetulan kami di Bank Indonesia, kami tiap mau mengadakan satu event, khususnya kan kita memang menargetkan anak-anak muda. Pada saat kita bicara misalnya sosialisasi rupiah, misalnya begitu, itu orang mungkin ya yang berminat hadir berapalah begitu ya. Kami biasa ke universitas-universitas gitu. 300 orang, 200-300 orang itu sudah banyak gitu. Kemudian kami di BI coba, kita bagaimana kita men-tweak sedikit sehingga minat dari anak-anak muda ini akan lebih besar. Kita masukkan digitalisasi, uang digital, mengenal rupiah di era digitalisasi dan kaitannya dengan uang digital. Itu yang hadir bisa 3 kali lipat, Pak. Dari yang kami perkirakan cuma 200-an sampai 300, ternyata hadir 800, dan itu di beberapa universitas terjadi sampai akhirnya meluber. Jadi kami di sini yang generasi 2, di mana kami sudah rada-rada kolonial, kita harus memahami apa yang jadi minat mereka, anak-anak milenial. Era mereka adalah digitalisasi. Tapi digitalisasi bagaimana bisa kita manfaatkan secara positif, ini menjadi tugas dari kita semua, khususnya kita yang di generasi 2 yang mempunyai pengalaman lebih. Nah, ini kita bisa memberikan pandangan dan tentunya arahan kepada anak-anak generasi penerus berikutnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena nanti tentunya untuk laporan lebih detail terkait dengan pertanggungan jawab saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Mas Trip Jawa Timur periode 2018 sampai 2022 itu nanti akan kami lakukan pada sesi berikutnya. Tapi paling tidak, alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh mas-mas dan mbak-mbak Mas Trip, kepada seluruh pengurus daerah yang telah terus meningkatkan aktivitas dan juga menjaga keguyuban di antara anggota Mas Trip Jawa Timur. Dan terakhir tentunya kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak Forkompinda dan tentunya pemerintah daerah yang selama ini sangat mensupport kegiatan Mas Trip, khususnya di Malang ini Pak, karena kita sekarang berada di Malang dan hubungan kami sangat baik sekali dengan Pemda. Dan tentunya kita berharap bahwa Mubes kita kali ini yang ke-8 akan bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa menghasilkan suatu output yang terbaik, bukan hanya untuk Mas Trip, tapi juga tentunya bagaimana kita bisa menunjukkan peduli dan berkaryanya itu lebih lagi untuk Indonesia maju ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Destri Damayanti tercinta. Semangat, semoga semangat kebangsaan di era digital akan mampu mengisi kemerdekaan ini
dengan memberikan dengan semangat berjuang sampai ke akhir zaman. Berikutnya akan disampaikan sambutan pejabat wali kota Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Paguyuban Masjid Jawa Timur yang tadi telah menyampaikan sambutannya, dan Ibu Destri Damayanti, Mbak ya seharusnya ya, bukan Mbak ya, bukan Ibu ya, Mbak Destri Damayanti, yang saya hormati Pokopimda Pas Kota Malang yang hadir pada pagi hari ini, lengkap sepertinya ini. Dari berbagai angkatan dan TNI Polri, Pokopimda Plus hadir. Terima kasih telah hadir. Yang saya hormati Pak Samsun, tadi saya lihat kalau di selalu dengan kami terus ini Pak Samsun ini. Yang saya hormati sesepuh Paguyuban Masjid Jawa Timur, yang saya hormati tokoh-tokoh sahabat Masjid, yang sama juga pengurus pusat Masjid Jawa Timur, kemudian pengurus daerah Masjid Jawa Timur dan seluruh undangan yang mohon maaf mungkin tidak dapat sesungguhnya untuk satu. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan musyawarah besar 8 masjid yang diselenggarakan di Kota Malang ini, perlu kami sampaikan bahwa kami mengapresiasi terkait dengan musyawarah besar 8 masjid ini. Bagi saya pribadi, Mbak Desi, untuk masjid ini bukan hal yang baru. Saya sudah kenal lama sebenarnya masjid ini. Kemarin kepada panitia juga, audiensi kepada saya juga waktu itu. Karena kenal, tahu banget masjid itu, karena saya pernah tinggal bersama keluarga masjid, kebetulan om saya. Jadi Om Amiarsono, mungkin Mbak Ria juga hadir ya di sini ya. Jadi oh iya Mbak Ria. Jadi pada saat saya itu saya, oh iya saya akan hadir karena saya belum apa namanya dianggap mungkin belum tahu masjid, padahal saya sudah tahu banget masjid karena saya lama tinggal di sana dan kebetulan masjid banyak tahu dengan kegiatan-kegiatannya. Termasuk juga kami laporkan, kami sampaikan kepada Mbak-mbak dan kakak-kakak semua. Kemarin pada saat hari pahlawan tanggal 10 November, karena pertama kali saya melaksanakan upacara hari pahlawan dan kebetulan saya diamanai sebagai pejabat wali kota Malang tanggal 24 September. Jadi tanggal 10 November kemarin kami diminta menjadi sebagai upacara. Kemudian sempat saya tanyakan, pahlawan nasional dari Malang ini siapa? Saya bilang begitu. Sementara ini yang banyak dikenal mungkin Hamid Rusdi. Ya. Tapi setelah saya tanya referensi lain-lain, pahlawan nasional dari Kota Malang hanya satu, yaitu Mas Iman dari Masjid. Saya bilang ini. Karena saya sudah tahu ada referensi. Seharusnya pada tanggal 10 November kemarin, salah satunya adalah kita juga menghormati jasa-jasa dari almarhum Mas Iman sebagai pahlawan nasional ya, dari Kota Malang. Ya, jadi tepuk tangan untuk. Dan kami juga sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada DPRD Kota Malang. Harapan saya, karena saya tahu juga ada rumah dari almarhum Mas Imam itu di Jalan Pandan Laras ya. Jalan Pandan ya. Ya. Di sana kan ada satu rumah ya. Karena pernah saya juga tuju ke sana, karena di tempatnya ada beberapa media juga ke sana dan menceritakan terkait dengan perjuangan dan rumah bersejarah tersebut. Kami juga mencoba
bahwa di Jalan Pandan tersebut, karena saya lihat hanya ada beberapa rumah, walaupun di Jalan Pahlawan Trip sudah ada, karena sudah ada monumen di sana, ada makam pahlawan. Harapan saya enggak, nanti kalau memang disetujui dan mungkin warga yang bertempat tinggal di Jalan Pandan tersebut menyetujui, kami juga akan mengusulkan Jalan Pandan ini akan menjadi Jalan Nasiman karena merupakan pahlawan. Yang ada beberapa rumah, karena depan itu hanya sekolah, kemudian di sebelah barat itu ada lahan milik perhutani kalau tidak salah, yang milik pihak milik pribadi yang di sepanjang di sebelah selatan jalan itu saja. Jadi mudah-mudahan nanti perjuangan dari Mas Trip ini tetap dapat dipelajari dan dihargai dan diketahui oleh generasi-generasi muda yang akan datang. Gitu. Jadi kami sepakat juga terkait dengan semangat kebangsaan di era digital ini perlu, karena di era digital ini semangat kebangsaan sudah mulai menurun, terutama di kalangan milenial. Ini juga harus tetap kita bangkitkan dan tetap harus banyak diketahui oleh generasi penerus kita. Itu prolog yang kami sampaikan, dan yang kedua juga tadi kami mohon maaf ya, karena memang kami mengatur waktu tadi ini, dan tadi pagi ada hari guru ya. Hari guru, dan itu sekitar 10.000, jadi kami mau tidak mau kami hadir dulu, dan kami mohon maaf tadi hadir ke sini agak terlambat. Ibu bapak sekalian, mbak dan mas-mas dari Maghrib dan para hadirin, bangga rasanya saya berkumpul di tengah-tengah pejuang kemerdekaan Indonesia, para tentara pelajar dan Maghrib. Karenanya atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mengucapkan selamat atas penyelenggaranya musyawarah besar Paguyuban Maghrib Jawa Timur tahun 2023 ini. Dengan iringan dan doa dan harapan, semoga kegiatan ini dapat lebih memotivasi dan mendorong kesolidan serta keprofesionalan Maghrib dalam melakukan tugas-tugas dan turut berperan aktif dalam pembangunan daerah. Ibu bapak sekalian, mas-mas dan mbak-mbak, dan mengakhiri, kami juga tidak terlalu panjang, dan saya izin juga setelah ini kami sudah ditunggu di Stadion Kanarok ya. Ini ada beberapa masyarakat menunggu saya juga untuk hadir, dan untuk itu saya berpesan, jadikanlah kesempatan musyawarah besar ini sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran, untuk semakin peka dan peduli dengan isu-isu di sekitar, serta sebagai wadah untuk terus berkarya untuk kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini sebagaimana biasanya, saya diberi pantun ini untuk isu-isu sekalian. Di pinggir kali ada pepaya, warnanya emas simpan di peti. Teruslah peduli dan berkarya, karena Mas Trip selalu di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenan masih berada di atas panggung. Bapak masih berada di atas panggung. Marilah kita ikuti pembukaan musyawarah besar Paguyuban Maghrib Jawa Timur dengan pemukulan gong. Berkenan kepada Mbak Destri Damayanti dan juga didampingi Mas Sandy, Mas Sudi, ada? Ya. Kita saksikan pemukulan gong. Dipersilakan gong. Dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita buka musyawarah besar ke-8 Paguyuban Maghrib Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kita.
atas. Berkenan Bapak Wali Kota masih berada di atas, akan menerima langkah dari Mastrip Jawa Timur. Ya, selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak Forkopimda untuk ke depan, di atas atau di bawah, Ibu? Mbak? Di bawah, silakan. Foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Ya, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Selesai. Kepalkan tangan. Satu, dua, tiga. Kota Malang, Boys Ilangas. Sekali lagi, ayo kita semuanya. Kota Malang, Boys Ilangas. Satu kali lagi, Kota Malang, Boys Ilangas. Tepuk tangan yang mulia. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Besar Mastrip 2023. Senantiasa sehat melaksanakan kegiatan berikutnya. Melanjutkan berikutnya pemberian plakat. Yang pertama, kami mohon untuk hadir di depan, di panggung, Bapak Wali Kota Batu. Kemudian Bapak Samsonadi, perwakilan BI. Kemudian Bapak Letkol Tutur Suwantoro dari Museum Brawijaya. Berkenan untuk mengambil tempat di depan. Berkenan kepada Mbak Destri Damayanti untuk memberikan plakat sebagai ucapan terima kasih. Kami ulang kembali kepada Bapak Wali Kota Batu, kemudian Bapak Samson Hadi sebagai perwakilan dari BI, kemudian Letkol Tutur Suwantoro. Tidak ada, masih dua. Dipersilakan. Berkenan kepada Mbak Destri Damayanti untuk memberikan plakat sebagai ungkapan rasa terima kasih kami. Begitu banyak jasa beliau-beliau ini kepada Mastrip Jawa Timur. Pimda untuk menerima tali asih dari Paguyuban Mastrip Jawa Timur. Seluruhnya Bapak dan berkenan untuk ke depan.
Semangat. Ya, 1, 2, 3. Yuk, baik, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Peserta Mubes yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita kehadiran satu sosok yang mastrip ada di dada. Saya bacakan dahulu kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Andes Bambang Wira Atmaji Soeharto, MSI. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Kemudian istri beliau ini yang cantik jelita, Ibu Leni Malina, ya, tepuk tangan juga untuk Ibu Leni yang tidak pernah berhenti untuk menjadi pendamping beliau kapanpun dimanapun. Kemudian pendidikan S1 dari Universitas Padjadjaran, S2 dari Universitas Gadjah Mada, kemudian S3 dari Oxford University. Pekerjaan beliau dari tahun 1997 ada di International Human Rights Law, kemudian KRA 26 Lemhanas 1993 TP2GP, Wakil Ketua Tim Penilai dan Pengkaji Pahlawan tahun 2008 dan 2013, kemudian tahun 2023 saat ini Ketua MPU Kosgoro, kemudian Majelis Pertimbangan Organisasi. Berkenan ditambahkan kalau masih ada yang kurang. Marilah kita dengarkan sharing beliau terkait dengan sejarah trip dan pergerakannya yang akan disampaikan beliau, Mas Bambang Soeharto. Dalam kesempatan ini saya ingin mengaturkan buku memoir saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho-Nya dan berkah-Nya kita dapat berada dalam keadaan sehat di ruangan ini. Tentu pertama saya sampaikan kepada keluarga besar Trik, terutama lagi kepada Ketua Umum Pak Guyuban Trik, Ibu Destri Damayanti, yang sehari-hari beliau adalah Gubernur Senior Bank Indonesia, dan beliau bergelar banyak, tapi saya kalau ucapkan nanti gak apa salah saya ya. Tapi udah pokoknya amazing, hebat Ibu Destri. Tadi malam ini ilustrasi ya, tadi malam itu saya ditelepon sama pengurus Trip. Mas Bapak, kita bawa porsinya kita gendong sama-sama ke atas. Wah, saya terus sambil giling tawa, sambil saya terharu. Masih ada orang-orang baik di dunia ini. Dan saya kasih ilustrasi juga. Ketika Amerika diserang oleh Yamamoto, Jepang, dalam perang Pearl Harbor, tahun 41, tanggal 7 Desember hari Minggu, habis-habis semua. Terus 3 bulan, 4 bulan kemudian, Presiden Truman meminta jenderal-jenderal supaya siap untuk berperang. Apa kata jenderal-jenderal? Kita belum siap, Pak Presiden. Kenapa? Karena kita harus bikin industri peralatan alutsista. Sekarang alutsista menjadi peralatan perang. Truman sebagai presiden duduk di kursi roda, lumpuh dia. Marah dia kepada jenderalnya. Kalau if you don't want to fight, let me fight alone. Diam diri. Jangan. Kaget semua. Akhirnya setuju mereka. Maka diumumkanlah perang kepada Jepang, otomatis juga kepada Jerman. Terjadi perang dunia kedua yang Amerika turut serta. Tadinya Amerika belum serta. Nah ini kalau yang bagi tentara tahulah apakah ini permainan intelijen apa-apa supaya Amerika diserang Jepang dan lain sebagainya. Nanti kita sejarah yang akan mencari. Selanjutnya saya ingin membawa, karena 15 menit saya kira cukup banyak buat saya. Ingin judul yang saya akan kemukakan, saya akan bicarakan adalah dari brigade pertempuran menuju kepada brigade pembangunan. Itu kata-kata almarhum Mas Isman kepada saya, dan saya berinteraksi dengan Mas Isman, dengan tadi ada Ibu Durian Mojo, Kolonel terakhir. Durian Mojo, saya pernah kerja untuk Pak Durian Mojo, jadi gak sopan aja. Saya keluarga besar Trip, diakui tapi merasa keluarga besar Trip, karena saya ketua umum Kos Goro yang keempat. Dan saya tahu bahwa Kos Goro didirikan oleh Trip, jadi bukan Kos Goro, tapi Kos Goro adalah anaknya Trip, didirikan oleh Mas Isman. Mas Isman filosofinya adalah mengumpulkan teman-teman pejuang yang masuk partai kemana-mana, diikat dalam satu koperasi, yaitu koperasi gotong royong Kos Goro. Dan semua tentara bisa beli beras, beli apa-apa gitu. Itu hebatnya Pak Isman. Saya, itu mentor saya dalam bidang masyarakat dan kepolitikan. Kemudian saya berinteraksi dengan beliau. Dan apakah Anda tahu semua bahwa Mas Isman masuk ke dalam buku World Trading yang dibuat oleh Barnes & Noble Amerika, dan itu disebut MI, ada ajar apa jadwal-jadwal apa ajar-ajarnya. Saya
saya disuruh dik, moncongin Ibu Emi, buka ini, tebel. Wah, mahasiswa, the commander of student army, Ijava, luar biasa itu. Tapi sayang bukunya tidak ketemu saya sekali. Dan ini nanti kita serahkan Mas Ayono. Dan syukur, saya bersyukur bahwa hari ini sudah hadir, karena sahabat adik dan adik saya tercinta, Mas Ayono Isman, tidak sempat hadir. Tapi anggap saja saya bayang-bayang beliau, karena saya sekarang anggota MPU. Beliau mataharinya, saya bayang-bayangnya. Ini semangat kepemimpinan sini. Saudara sekalian, mas-mas, tentu bukan mas karena saya paling tua di sini. Adik-adik semua dan seluruh pejuang-pejuang yang masih ada, maupun G2 dan G3. Saya pernah datang ke Malang beberapa bulan yang lalu untuk juga ceramah di depan Mas Tri. Saya diundang, saya bilang, aduh, tanpa berlibu saya langsung berangkat untuk bertemu dengan teman-teman Tri. Saya belum bertemu dengan pengurus pusat, bertemu 150 orang. Saya bicara banyak lebar, akhirnya yang terhormat Pak Tutur ini minta saya jangan pulang, kita diskusi dulu sampai jam 10 malam di Merkur Hotel. Saya senang sekali karena ada serdadu yang mau mendengarkan cerita-cerita yang untold story. Nah, oleh karena itu saya ingin cerita takdir Tuhan lah menghadirkan peran 10 November ini. Itu takdir semua. Dimulai dengan pembentukan BKR 15 Agustus, itu 17 Agustus, terus kemudian dengan BKR, dan ada katanya polisi mana dia, ada Pak Polisi. Polisi yang memproklamasikan polisi lepas dari polisi Jepang dan masuk ke RI, yaitu tanggal 21 Agustus yang dicetuskan oleh Bapak Muhammad Yasin. Jadi masih harus tahu kita. Man cannot escape history, nggak bisa kita melewatkannya sekarang. Kemudian Pak Isman membentuk namanya pelajar BKR pelajar, belum ada BKR pelajar, pelajar pejuang yang bermarkas pertama dari Dharma 49 SMA Negeri. Maka terbentuklah di Ketabang SMK, yang sekarang SMK, dulu Sekolah Teknik, dan terbentuk TGB dan barisan-barisan lainnya dari para pemuda. Nah, Pak Isman dengan begitu telaten bisa menghimpun seluruh pelajar. Dan pelajar mau ikut. Itu hebatnya di situ. Dan beliau adalah inisiator dan juga motivator yang luar biasa. Dan saya bergaul dengan beliau luar biasa. Saya anggap beliau adalah mentor dan guru saya. Oleh karena itu, saya berani mengatakan bahwa beliau adalah bapak ideologi saya. Nah, kemudian setelah terbentuk BKR pelajar, reputasi pertama perang itu yang namanya orang pelajar, ya hanya latihan Jepang sebentar itu dengan Mas Biantro yang senior, ada yang sini putranya? Mas Biantro. Ada ya, oke. Okay. Iwan. Itu luar biasa sampai seluruh SMA dan SMP turut semua berjuang dan diimpun dengan susunan latihan yang luar biasa bagusnya. Sehingga ketika tanggal 30 Agustus, Pak Sumpono melantik beliau di SMA Darmo, yaitu sebagai BKR pelajar yang harus bertanggung jawab kepada Pak Sumpono sebagai komandan divisi Jawa Timur, komandan BKR Jawa Timur, Surabaya, maaf. Nah, di Jawa Timur itu ada lagi BKR di bawah pimpinan Pak Muhammad, yaitu ayahnya Pak Himawan Suwanto. Mungkin yang angkatan dalam masih ingat Pak Himawan Suwanto, almarhum. Dia sama-sama di UI sama-sama tadi. Nah, kebetulan pada waktu itu sama Yasin Murukram yang sekarang diisi, semua senjata Jepang dari Don Bosco, dari HBS, penipuan sekolah ABS, termasuk NPTAI, jatuh semua ke tangan pejuang, yaitu bersama-sama Bung Tomo,
Asosiasi, Pak Dul Arnowo, Pak Suryo, menghimpun Pak Suryo itu gubernur. Atas dengan demikian mereka hebat, sudah merasa hebat. Kemudian yang terjadi adalah penyerbuan Brigade 49, Malevi. Nah, Malevi ini nyerbu, sebenarnya gak nyerbu, menempati daerah strategis dan mendislokasikan pasukan, ini bahasa tentara ini, di beberapa tempat terpencar. Kesempatan arah Surabaya dan seluruh pasukannya, rakyat maupun TKR maupun di sekolah, menyerbu semua. Kalau kabut mereka, 6.000 orang kecacat, keteter sama saya. Sehingga Malevi minta Jenderal Mansarnya untuk panggil Bung Karno dan Bung Hatta. Datangkan Bung Karno mesti, Bung Hatta ikut sama Sahrir, sama Amir Sarifuddin, disambut, terutama trip yang saya masih ingat, Pak Harun Zen, cerita sama saya, gas gugur, Harun Zen, itu walaupun kecil tapi tentara dia, kok senapannya lebih tinggi dari dia, provisori. Terus kemudian menjaga Morok Kembangan, mau dibedil pesawat itu, tapi ternyata Bung Karno, dia semua menyambut. Maka dibentuklah setelah tanggal 28, 29, 30 kewalahan Brigade Malabi. Maka yang terjadi adalah Bung Karno mendamaikan. Kalau ada Bung Karno, habis-habisan tuh habis 6.000 orang. Tahu sih kalau orang Surabaya ada kemasukan semangat begitu, udah luar biasa. Dan saya lihat filmnya ketika saya Inggris, ke Inggris saya lihat sejarahnya luar biasa. Dan ketika itu Bung Karno menyampaikan, dibentuklah kontak biro di bawah pimpinan Malabi dan dokter nama seorang dokter ya, sekretarisnya Pak Ruslan Andrugani. Nah, ketika itu Malabi seluruh daerah yang pertempuran dihentikan oleh Malabi. Dokter Singgi naik punya berdua kan, lihat fotonya itu. Terus dia ke Internasio ya, terakhir gedung Internasio di Surabaya. Di situ satu kompi pasukan Mayor Gopal dari Indian Rifle Division itu di situ ditempatkan satu kompi. Nah, masyarakat kumpul semua, mau nyerbu tapi dicegah oleh tokoh-tokoh Indonesia kita, termasuk Pak Muhammad. Pak Muhammad waktu itu Jenderal Mayor, pangkatnya Jenderal Mayor. Nah, setelah terjadi itu, maka terjadi, maka yang kemudian keributan peperangan itu menimbulkan satu kekacauan. Brigjen Malabi didamping oleh Kapten Lokman dan Kapten Cho, itu didamping. Nah, ini Bu Desri minta kepada saya supaya ada untold story, cerita yang tidak tercatat. Dan ini cerita, kan namanya sejarah, sejarah itu ada kumpulan tulisan yang kita kumpulkan, legend maupun itu tuh. Saya cerita, saya buka aja sekarang. Ternyata setelah kekacauan itu, Malabi mau naik, ojo singko, sing namae, singko beno motore, gitu. Itu terlalu lihat di buku sejarah. Nah, terus Malabi datang di mobil, masuklah Kapten Cho keluar, disanggah Jenderal Muhammad ada lantai dua generasi. Nah, betul ada seorang pemuda, begitu dari terjadi kekacauan, apa yang terjadi, ada seorang pemuda menembak dari jendela mobil itu yang ditembak oleh Malabi. Nah, pemuda itu saya cari-cari semua buku saya gantungkan, namanya Subianto. Ternyata putranya ada di sini. Dia itu Iwan. Ngaku nggak ngaku, saya ada cerita. Ya, pokoknya saya cerita apa adanya. Dan sebenarnya dia habis menembak, dia lari ke terjun ke Kalimas. Ada Pak Ruslan Andrugani, ada Dul Arnowo. Cang-cang, sing tua wis tak pateni. Namanya orang Surabaya. Menang mau cangkemu, aduh. So, kalau sampai dia ngomong mana-mana itu kriminal.
Itu ada catatannya semua. Dan saya korek dari Mas Iwan, memang betul begitu. Jadi saya cerita untold story ini, saya bukan cerita ngarang-ngarang. Jadi oleh karena itu, sampai kepada itu terjadi masalah Nabi meninggal. Satu yang bisa diidentifikasikan, Nabi yang mana mayat? Dia tuh pakai jam tangan dua. Jadi itulah Nabi. Persiaran kemana-mana sampai Inggris. Waktu saya ke bersama istri saya, tentu kalau keluar negeri saya nggak sendirian, karena ada istri. Kalau keluar negeri nggak ajak istri, itu laki-laki yang kurang ajar. Ada istri saya untuk melihat ada yang namanya Inferno in Surabaya, hukumnya tebal. Yang saya itu sering ke museum, ya sering ke. Nah oleh karena itu, ketika terjadi itu, Mansek memberikan ultimatum tanggal 9 atau tanggal 10 pagi kalau tidak menyerah senjata ke Batavia Wek namanya, dalam Jakarta sekarang diserahkan senjata, semua menyerah pimpinan maupun TKR termasuk pembunuh-pembunuh. Mereka berkumpul tanggal 9, diinisiasi oleh Pak Sumono, komandan TKR Surabaya di markas Pregolan, terakhir di markas itu. Maka menurut Mas Isman, inilah yang namanya kebulatan tekad. Seluruh komponen pejuang, mulai dari PRI, Hizbullah, TKR, semua tanda tangan, tidak mau menyerah. Karena Bung Karno bilang, ya terserah Surabaya, Pak Suryo, kita kenal. Maka terjadinya pertempuran, bukan pertempuran, tapi pembantaian seperti di Gaza sekarang ini. Dan kita kan gak punya masalah, gak punya artileri dan lain sebagainya. Pertama kali tanggal 10 jam 6 itu mulai tank-tank masuk. Yang paling tragis jam 8.15 itu bombardemen masuk ke Pasar Turi. Ribuan orang mati. Betul. Ketika itu saya usulkan kepada Menteri Sosial supaya diadakan hening cipta jam 8.15 selama 1 detik, 2 detik. Nah itu dilaksanakan. Lalu saya ketua, wakil ketua dari BPD. Nah itu perangnya luar biasa, banyak korban. Menurut catatan 12.000, ada yang bilang 6.000, tapi whatever, bukan. Nah lama-lama perjuangan terus berjalan, saya akan tidak yang nyebar karena waktunya juga. Maka ketika 48, 47 di sini, 31 Juli, terjadi pertempuran yang luar biasa di Jalan Salak, sekarang di Jalan Palawan Trip. Pertempuran dipimpin oleh Komandan Batalion 5000, yaitu Pak Susanto. Almarhum itu meninggal yang di listeng karena mau nolong kawannya, tapi karena temannya terbuka. Tapi sejak dia mengatakan di listeng. Ada bukunya, saya baca bukunya karangan Pak Rustono yang baru aja di di launching di UNED. Semuanya meninggal, kecuali 1-2 orang lolos. Ternyata Pak Isman pertahanannya di Jalan Kawi, di Parik-Parik situ, menurut buku ya. Tapi saya yakin iya, karena Pak Isman gak muncul dengan buku. Nah, meninggal semua. Kalau saya analogikan, ketika saya mendapatkan tugas untuk petilasan siaran di Amerika, saya datang ke San Antonio. Di situ ada namanya DLMO, gereja buat benteng batas tembokin maksudnya ada. Itu saya analogikan sama dengan peristiwa Trik, meninggal semua. Dia juga DLMO 127, meninggal semua. Yang 23.000, sedangkan yang rutan di masa 127, mati semua bertahan. Di bawah pimpinan Colonel Barry Travis, Colonel James Bowie, sama Colonel David Crocker, sobatnya semua. Saya sama-sama itu. Cuma kejadian tanggal 31-47, sekarang kejadian adalah tahun 1825, pas Perang Jawa, Perang Diponegoro. Nah ini kita harus belajar sejarah. Semua harus kita belajar, baik itu yang legend, legenda, maupun yang ditutup. Rasa banyak lebih itu. Yang puisi, yang kritik itu.
Suyono. Jadi kan, kita ini generasi yang bilingual. Dua bahasa minimal kita kuasai, Inggris dan Belanda. Padahal mereka lulusan SMA. Ketika itulah saya merasa luar biasa perjuangan ini. Luar biasa. Saya narungkan dengan LMU, saya narungkan lagi dengan kumpulan orang lain. Tapi semua berbeda. Kalau LMU mempertahankan daerah itu menjadi Republik Texas, sekarang posisi ada di dalam kota San Antonio. Saya dua kali bicara dengan istri saya, dan satu kali saya tugas belajar. Nah kemudian, tapi akhirnya ya, balas dendam lah dari Jenderal Sam Houston, Santana, tanggap. Tidak pikir-pikir, saya nggak akan bilangkan jauh soal ini, karena saya tetap fokus kepada trip. Nah trip ini luar biasa. Meninggal masih 17 tahun, 18 tahun, ada 15 tahun. Ini sudah suatu pengorbanannya. Kita kalau dah sekarang 16 tahun tawuran, tawuran, buat turun sekarang. Jangan mastery dulu, tawuran kepada Belanda. Ya, ya. Nah kemudian selain itu tahun menuju tahun 48 setelah peristiwa ini, maka ada kebijakan baru dari Markas Besar Komando Jawa dipimpin Kolonel Sudirman. Itu adalah supaya pelajar digabung menjadi satu. Dibentuklah namanya Brigade 17 tentara pelajar. Detasemen 1 dipimpin oleh Sisman. Detasemen 2 dipimpin oleh Amadi Solo. Detasemen 3 oleh Amatono. Amatono. Terus yang keempat adalah Solihin GP. Trip Jawa Barat. Nah, istri saya itu ayahnya adalah salah satu trik Jawa Barat. Nah, saya pikir saya gak jauh-jauh lah dari situ ya. Saya ketika saya terpilih menjadi ketua Koskoro, ini saya lompatin sedikit ya. Maka saya menggantikan Pak Pranto. Ada yang kenal Pak Pranto? Bupati Nganjuk, terakhir Gubernur Bengkulu. Saya satu-satunya bukan penjual. Sebelum saya mahasiswa meninggal, semua mendorong yang namanya Mas Matono, Komandan Detasemen 3 Jogja, bukan Trik, TP. Nah ini, kisah ini saya ceritakan supaya diketahui bahwa walaupun bukan Trik, kalau di satu pada perjuangan, kenapa enggak? Jadi Ketua Umum Kosgoro, Mas Matono. Habis sama Mas Pratono, baru Mas Pratono, baru saya yang kenal berdua. Saya aja dikukul sama Pak Harto. Jangan saya gak kenal dia aja ya. Dia memang kenal perjuangan saya, waktu saya belum pernah berjuang. Tapi setelah ada klarifikasi dari Mas Yono, waktu itu menjadi olahraga. Pak, ini kita musyawarah besar, Pak, jadi tidak ditentukan oleh pemerintah. Oh begitu ya, ini saya terpilih, aklamasi. Menggantikan Pak Pratono. 5 tahun saya berkecimpung, digantung oleh Mas Yono semuanya. Nah ini ceritanya soal Koskoro. Kembali ke panas tadi, dalam pembentukan detasemen tersebut yang dipimpin oleh dalam pembentukan brigade tersebut dipimpin oleh Bapak Insinyur Kolonel Sudarto. Mas Isman sebagai wakilnya, aneh kan? Brigade sebagai wakilnya, tapi Mas Isman juga komandan detasemen 1 Jawa Timur. Kalau orang nggak percaya sama beliau, dan pikirannya semua intelektualitasnya nggak akan jadi pakainya pada itu udah siur loh. Setelah terbagi begitu, maka ada cerita yang lain bahwasanya mereka bergerak lebih dahsyat. Kalau punya Boris Karno dari 47, dari 47, 48 sampai ke 50 itu luar biasa. Dan saya akan singkat cerita saya bahwa ketika itu Pak Isman sudah harus sering berkomunikasi dengan MPT Radio Sentara, notabene dari harus kepada MPKD di bawah Wira Kolonel Sudarto. Ada satu cerita ketika 49 bulan Februari mau dipanggil masih Isman biasa kayak coba dulu tentara nggak kayak sekarang tentara itu misalnya lucu kalau yang lewat lemah lucu
itu luar biasa. Hasil semua dengan stafnya menuju ke Trenggalek, maka asesmen awan semua Badron Jenderal Manani. Ini betul-betul cerita di buku mana aja ada. Ditawan dan nggak peduli dirujuk. Nah, kemudian ada sini putranya, putrinya Mas Bento, mana ya Bu? Nanti. Nah, itu yang dia meloloskan diri dan memanggil semua trip hampir di seluruh Jawa Timur menyerang kembali Mayor Jenderal Manani. Artinya terjadi ceasefire. Pak Dirman juga bergaya di situ. Dia tanyakan kepada Pak Sumpono. Pak Sumpono, kalau udah dua organisasi menempuh, salah satu harus dibubarkan. Menurut Pak Sumpono, siapa yang dibubarkan? Ya, jangan Manani aja. Trik jangan. Nah, biasa. Jadi itu akhirnya masih. Tapi walaupun dibubarkan dengan disulap, dislokasikan pasukan Batalon Sriti, Batalon Berjangan, Batalon Macan Kelat dan sebagainya, Homi Macan Kelat. Nah ini saya kira satu cerita yang luar biasa. Terus zaman Madiun, Abdurrahman ya, peperangan Madiun itu di sanggong, pukul dari belakang, tembak, kena trip satu mulia di setelah dapat mengingat dua orang itu, saya bukan cerita soal pengiratannya itu, tapi saya tidak bawa yang nangkep adalah MA, ada MA Military Academy yang bersama saya Diman, Pak Juan Diman ditangkep, tapi trik datang di tengah, di Madiun trik datang, kasih ke saya tawar untuk MA itu kenal baik sama kanan sekolah sama teman sekolah di Serapan saya bereskan urusan. Ini satu cerita bahwa trik harus menyelesaikan urusan sendiri. Apa yang dijatuhkan kalau dia komitmen semula bahwa kalau dia harus tembak, maka dia harus ditembak mati dengan menangis. Saya sangat terharu baca dengan menangis betul. Kalau air mata tolonglah yang bunyi, gak bisa. Kalau gitu tolong rambut saya dan darah saya kirim ke ibu saya, kata dua orang ini. Sebelumnya dia berburukan dengan kawan-kawannya sebelum eksekusi, maka dia eksekusi tidak banyak bunuh karena penegakan hukum itu juga perintah dari komandan detasemen. Dia bereskan aja, jangan sampai orang lain yang nembak, jangan sampai orang lain yang nembak. Jadi hasil ceritanya adalah Duralex Smalex. Jadi hukum itu keras, tapi itulah hukum. Nah ini yang perhatian kita bahwa dalam organisasi kita menegakkan aturan. Itu contoh-contoh baik. Nah, kemudian mereka pulang kembali ke daerah masing-masing. Kemudian ada dua orang, komandan Kompi Bucun Goro, dapat bantuan dari beberapa trip datang sana dan bergabung dengan Romolawi, pasukan ayah saya, Romolawi Bujonbor. Namanya Wahyudi, siapa yang ada di duanya atau di tiganya. Wahyudi sama Padang Sutirio. Padang Sutirio itu bekas di Jambia Cukai, ini antar masih kenal. Itu bergabung dia dengan Romolawi. Saya merasa bahwa pejuang itu gak ada batasannya, mau trip. Dan kalau Anda tahu semua, saya singkat saja. Kalau TP Solo terkenal dengan Ahmad Hari, perang Solo menduduki Solo Ahmadi, Ibn Ahmadi sebagai komandan SWK 106 Arjuna dan dipimpin oleh komandan brigade namanya Slamet Riyadi, almarhum. Saya rame-rame dengan kawan-kawan usulkan di rumah lawan nasional dan saya minta Hasan membangun patungnya di Giladab yang pistol gun. Itu semua ongkos saya kasar dan bisa dari saya yang minta dan saya minta Haji Jokowi tolong datang ke Keraton Solo jangan sampai dilarang karena Keraton Solo bilang buruk itu tinggi lebih keraton lebih tinggi dari keraton nggak boleh tetapi mall yang di sebelah kan tinggi lebih dari keraton jadi saya akhirnya diluruskan sama dia dia berdiri. Nah, saya usahakan aman dia karena Pak Irfan dan Pak Irfan
saya usulkan Pak Ahmadi, sudah keburu saya sakit dan saya tidak bisa aktif lagi di B2 jadi. Nah, ibu bapak sekalian, cerita ini saya baca dari buku. Cerita ini juga saya baca dari buku-buku di museum di London. Dan kalau peran tahun 48 itu banyak kan di Belanda, karangan Pierre Boulle. Nah, bapak sekalian, ini satu hal yang kita bisa lihat. Wah, teknik itu besar, trik itu besar, Brigade 17 itu hebat. Tapi dari semua itu terus terangnya saya katakan, bukan saya insider atau pihak ya. Triper yang ambil inisiatif itu. Kalau ditanya, pernah teman-teman tadi, oh kalau kita hadir kok, yang lain agak ini ya, agak bukan minder kok. Lainnya ya, karena kalian punya pimpinan bagus, ketua umumnya bagus, pengurusnya bagus. Jadi, selanjutnya, saudara sekalian, satu hal yang saya ingin kemukakan, jangan sekali bahwa kita trik, itu bukan trik, nggak boleh. Karena waktu Mas Esmar meninggal, yang ganti Mas Martono, bukan trik, tapi komandan Tasmen tiga, Yogyakarta. Nah itu kan, itu tolong kita harus inklusif, bukan eksklusif, inklusif, selektif. Ya kalau ada orang undang untuk masuk trip untuk apa kamu gitu ya, tapi kalau orang itu betul-betul selektif. Ketika saya masuk pos guru itu, asisten tanya sama yang bawa saya, dia macan apa monyet? Mas Esman kalau ngomong kan enak aja, dia macan apa monyet? Macan, Pak Esman. Kalau saya bergaul, ngobrol, bicara, cocok. Dan saya bekerja mati-matian itu sehingga mereka akan menjuluki saya betul-betul macan. Saya bangga dengan itu. Pak Isman mantan. Bahwa sekarang makin tua saya umur saya, mudah-mudahan otak saya tidak tergelincir ya. Jadi saya coba antara otak kecil dan otak besar, otak kanan dan otak kiri, sambungannya masih nyambung gitu. Kalau saya putus, bahaya. Dan selanjutnya, Pak Isman bukan saja sebagai politician atau sebagai birokrat yang baik, tapi dia juga pengusaha yang hebat. Orang belum tahu bahwa dia punya usaha minyak. Dia ada wil, ada sumur minyak berapa. Yang ikut selalu ada Hatta Rajasa. Walaupun bukan trip, saya anggap keluarga besar trip. Yang ikut dan membantu Hatta Rajasa. Mas Isma mendirikan 17 tingkat di Jalan Tamrin. Belum ada ormas yang punya. Jadi kadang-kadang suara. Memang orang pada iri dengan trip, dengan TB, karena mereka tuh perangnya hebat, TB maupun trip, luar biasa perangnya, nekat-nekatan, no guts, no gain, tidak ada nekat, tidak ada pendapatan, gara-gara itu. Nah, saya mohon, ini jatuh kesimpulan, saya mohon satu, apabila ada pimpinan kita yang cukup baik, kita harus lindungi, karena Pak Desri ini tugasnya senior governor BI dan tugasnya menjaga moneter, menjaga stabilitas rupiah dan menjaga pembayaran-pembayaran yang dilakukan. Kalau nggak salah betul, ada tiga fungsi utama di BI. Saya kan pernah menjadi penasihat CIB Niaga, penasihat dari Pak Harun Rasid, dari senior advisor. Sebelum saya masuk itu, kan saya minta bank. Cuma saya minta buku sejarahnya bank. Oh, Bank Indonesia itu didirikan di Java Sebang tahun 1928. Kalau salah dikoreksi saya. Nah itu saya baca semua, siapa sampai sekarang gubernur banknya pun saya tahu namanya Barry Arjo. Dulu gubernur bank yang dulu, sahabat saya Agus Martowardoyo. Betapa sulitnya di bank itu. Itu kita bisa namakan Mbak Desi, Ketua Umum Abu Yoban ini, she is the moneter, very pahlawan moneter. She is also moneter guardian, penjaga moneter. Jangan marah Mbak Desi, kayaknya kapan nanti.
Saya kira setuju semua ya itu. Yo. Nah, kita bantulah. Kalau saya udah tua, paling kontak bisa panggil. Kita bantu tiap-tiap program, tolong melibatkan G3 dan G4 tuh. Penting-penting sebelumnya saya bilang semangat ini digital. Kalau itu bahasa saya digital. Kemudian saya usul ini, siapa SCOC? Saya nggak tahu. SCOC, steering committee. Tidak ada nothing perfect. Jadi sehabis mumpus ini, tolong dibentuk tim kecil. Tim kecil itu menyempurnakan program kerja dan menyempurnakan kalau perlu ADAT tidak merusak marwah. Ini penting sekali karena kita menyesuaikan dengan zaman. Kalau kita mesti tutup, ya begitu-begitu sulit. Dan saudara-saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah merasa kecil hati. Saudara ini ada punya DNA pejuang. Jadi saudara-saudara itu bisa lebih lagi maju ke depan. Dan itu sesuaikan kita dengan kondisi zaman. Gak bisa kita seperti perang-perangan zaman dulu nggak, tapi kondisi zaman sesuai arahannya Mbak Desi dalam buku tadi, alinea keempat, harus bisa jadi jembatan antara generasi sekarang dan generasi yang milenial mau generasi. Kalau saya ini generasi pre-bombers. Kalau yang lain adalah yang lima ke sana, delegasi bombers, booming bombers, baby boomers, saya pre baby boomers. Terus kita harus menyambung menurut Mbak Desi jembatan-jembatan kepada generasi berikutnya. Nah kemudian jangan merasa bahwa saya kita begini-begini aja, jangan. Lebih luas lagi jangkauannya. Jadi dunia ini luas. Kalau Anda lihat galaksi, ada 22 triliun galaksi itu. Kecil-kecil, kita kecil sekali. Mari kita sama-sama. Saya baru 2 tahun, di Amiri Sobat waktu ada pendapat dan nasihat yang perlu, saya siap. Saya siap. Kenapa saya siap? Karena saya pengangguran. Ya. Baik, 15 menit sudah saya rambuhi. Kalau boleh saya minta ada dua tanggap, satu putri, satu putra, supaya enggak dialognya menurun. Silakan. Ada? Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Komen. Oh, ada Profesor Prasetyo sih. Maaf, enggak kelihatan. Prof. Dipersilakan. Saya enggak mau duduk di depan, Prof. Ini juga orang yang hebat di dalam trip. Ada lagi? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Monggo, ibu atau mbak? Ada. Silakan naga. Ada yang? Ke depan boleh. Kalau nggak main. Nih, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat yang kedatangan saya. Ya tadi banyak disampaikan kisah di masa lalu. Saya terkesan dengan masalah terjemahnya jalan malapi. Tapi selama ini itu satu hal yang secret, tapi di sini dibuka. Itu gimana Pak? Katanya juga nggak boleh di publish seperti itu. Nah, ini di sini dibuka, ya memang kita juga harus tahu yang sesungguhnya suatu fakta sejarah. Apakah ini tidak menjadi masalah nanti apabila tersebar di masyarakat luas, begitu khususnya di pihak Inggris begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk diketahui Ibu, di Amerika 30 tahun semua file yang lama harus dibuka. Dan kita udah 50 tahun lebih ya. 60 tahun lebih ya. Kenapa kita gak buka? Apakah membuat kebanggaan? Tidak, itu menurut tanggung jawab. Mereka ada di sana. Kenapa mereka ada di sana fight lawan Inggris?
Karena mereka fight lawan Inggris, karena mereka patriot. Kenapa mereka patriot? Karena mereka cinta tanah air. Jadi saya kira enggak. Boleh di ahli sejarah ditanya. 30 tahun semua saya bergaul dengan banyak orang-orang sejarawan Amerika maupun pihak kompeten di Amerika, baik di Inggris juga, termasuk Belanda. Sampai dia pernah minta maaf karena enggak mengakui 17 Agustus. Dia hanya mengakui over half pemindahan kekuasaan tahun 49. Jadi akhir ya maksudnya. Jadi saya kira enggak apa-apa Bu, malah terus saya terbesit di hati saya. Kebanggaan yang luar biasa. Pada pemuda 17 tahun, 18 tahun, saya enggak tahu yang punya bapak itu umur berapa, lahirnya kira-kira menurut saya segitu, main-main makanya yang tua ditembak. Gue tak berdiri saya, wah. Untung perusahaan bergaya, karena orang yang lebih senior dan pinter, terus canggut, dicanggut-canggut untuk Pak Bianto. Lalu terakhir Pak Cinta, apalagi. Saya kenal kayak gitu, semua, hampir semua tokoh-tokoh berinteraksi. Dan saya selalu datang, obyo-obyo. Contohnya, saya usulkan Pak Selamat Riyadi, Selamat Isman Selamat Riyadi, Pak Selamat Riyadi, Besuda Ahmadi, gak bisa. Itu ada teman-teman TP, ada banyak TP loh, TP Solo, TP Imam, Indonesia Merdeka Temati, dan ada lagi TP-nya Kompima Roto Semarang. Dan ini banyak yang, kalau saya cerita salah satu, gak bisa sampai besok. Terakhir, saya waktu upacara di UNER, di sebelah saya adalah Profesor Prasetyo. Dia pegang lengan saya, takut saya jatuh. Wah, ada orang yang masih baik di dunia ini. Gue gak tahu kalau saya tahu, karena di fotonya ada yang dipegang di tangan saya. Luar biasa Profesor Prasetyo. Dia betul-betul, dia adalah the man of ID. The man of ID, the man of action. Jadi kalau ini berdua ada di trip, insya Allah kita gak kekurangan orang pintar. Khusus juga kepada saudara-saudaranya Mbak Destri yang hadir di sini, saya ucapkan juga terima kasih. Demikianlah saya. Satu lagi yang pria tadi belum. Ada yang pria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sarwono Wiyanto. Saya mau menanyakan tadi cerita kembali tadi mungkin tentang kejadian Jenderal Malaka. Saya baru tahu cerita ini bahwa Omni yang menembak gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, karena ini cerita tidak pernah dibuka ya. Ada satu film judulnya Sang Kiai. Itu cerita tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau enggak salah. Nah, di film itu ditunjukkan bahwa Jenderal Malabia ditembak oleh satu santri yang dari santrinya Hasyim Asy'ari. Jadi mungkin kalau memang itu tidak benar, harusnya kita bisa bersuara meluruskan sejarah itu. Karena sejarah itu kan sudah beda. Jadi dalam bernama masyarakat Indonesia itu sudah terbentuk. Mungkin kita perlu kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini catatan saja ya. Kita merubah sejarah sulit sekali, dan ada harus ada kesaksian. Sejarah itu bisa disaksikan, bisa dirasakan, dan bisa dituturkan. Kalau santri saya percaya, karena Hasyim Asy'ari melakukan jihad itu tanggal Agustus tanggal 20-an, dan itu disambung oleh Bung Tomo, karena Bung Tomo datang ke pesantrennya, dan Bung Tomo langsung tiap-tiap pidato didahului dengan Allah, 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 Allah. Dan ini semangat kesantrian atau semangat keislamannya itu membahana dan menjiwai perjuangan tentu. Tapi harus diingat bahwa ada satu pertempuran di mana santri-santri karena ada pembunuh yang di
sampai salah satu dari trik saya namanya Peter. Oh jangan, dan gitu. Nanti kamu tembak. Mereka tahu kalau itu bisa bahaya untuk mereka dulu. Jadi gini loh, perpaduan antara orang yang ngerti perang dan orang yang tidak ngerti perang itu luar biasa. Kalau nggak ada perpaduan, nggak ada yang bisa berperang. Jadi tetap fungsi daripada kiai dan santri itu tetap ada dalam semua pertempuran di seluruh Indonesia. Dan Pak Nusir mengatakan, kita harus buat alagan di seluruh Jawa dan Sumatera. Alagan teater Mandala. Mandala teater Mandala ya, Mandala perang. Kita jadikan perang. Nah ini sekarang ini, Pak Nas itu berdasarkan buku. Dia baca buku namanya Form E. Dalam bahasa Inggrisnya on board, karangan Rosowitz, Karl von Rosowitz, orang Rusia, jenderal Rusia. Sudah tiga Rosowitz, satu peperangan dalam perbaikan republik dengan kata lain, kedua keberanian di atas segala-galanya, itu kualitas di seorang pahlawan, seorang pemberani. Yang ketiga adalah bagaimana perang ini bisa musnah sekaligus dengan kata-kata bahasa Jerman von itu. Peperangan yang res kedua terutama ini dilaksanakan Belanda dengan operasi Krahi. Operasi Krahi itu operasi gagal. Dihadapi dengan Pak Dirman, panglima besar, dengan operasi perang siasat nomor satu. Jadi jemaah terjebakkan oleh Pak Nas menjadi wet crash, dan biaya tidak berlinier. Nah ini yang trik langsung bisa mengadaptasi. Karena perusahaan itu pinter-pinter. Dan zaman dulu ya pinternya orang ya. Zaman dulu ya, dalam sekolah dia belajar. Dia adaptasi operasi perang gerilya dan apa dino yang diganti. Nah ini saudara-saudara sekalian, saya kira waktu saya sudah habis 15 tahun dari 15 menit dari 2 menit. Maaf ya, dari menitnya jelas tolong sedikit. Terima kasih banyak khususnya bapak-bapak yang Pak Tutur dan kawan-kawan. Saya nggak bisa sebut satu-satu karena kalau saya sebut salah. Tapi pokoknya di sini dari Sriwijaya Jaya Mahi ada Kartika Jaya Maksi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang ya tolong nanti dilengkapi. Dan saya minta saran-saran saya sebagai besar kecatat untuk kemajuan kita. Karena saya memang punya kepentingan apa-apa. Saya tua ya, udah 80 tahun. Saya dalam masuk antrian. Tapi kalau mau nyerang antrian saya boleh ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Memberikan cindera mata kepada Mas Bambang Suwanto. Dengan harapan tetap selalu sehat, bisa sharing Mas Trip dengan kami, dengan G3 bahkan G4. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas. Langsung butuh bersama ya, untuk bersama, diikuti butuh bersama. Monggo Ibu Bunda Duri ya, foto bersama. Ini G1 kita Bunda yang cantik ya. Semoga selalu sehat, bisa manir stu putra wayah dan juga memberikan masukan untuk Mas Trip ke depannya. Tante. Tinggal Bu Duri. Monggo Ibu Duri, Bunda Duri. Oh iya. Ibu Duri atau Jawi, silakan aja. Saget? Iya. Mbak Leni Malina ya, monggo silakan foto dengan sang kekasih. Sambil berfoto bersama menunggu Bunda Durian Raja, kami ingin menyampaikan kembali ucapan terima kasih.
ucapan terima kasih kami sampaikan kembali kepada pihak sponsor. Mbak Betty, monggo. Mbak Betty. Kepada pihak sponsor. Yang pertama, dari Bank Indonesia. Dari Bank BTN. Dari Bank BRI. Dari Bank Mandiri. Dari Bank BNI. Dari Bank Sinar Mas. Dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Astra Finansial. KAI, Kereta Api Indonesia. SIG, Semen Gresik. Atas semua partisipasi dalam mendukung kegiatan Musyawarah Besar Mastrip 2023. Terima kasih kami sampaikan Bunda Durinya di kandeng. Bunda masih cantik, sehat, senantiasa. Acara berikutnya Coffee Break, tidak perlu turun ke bawah untuk mau berkomenda, tetap berada di atas karena waktu ya, jadi mau lempar tenaga juga ke bawah, tetap berada di sini.